Ya. Akhirnya berapa bulan ya kita ya? Kebanyakan konser ya. Dibantah ibunda Chris Hatta mengenai hubungannya dengan Chris, Barbie Kumalasari masih saja membela diri. Pengakuan Barbie Kumalasari sering bertemu dan berbincang dengan Chris Hatta di rutan Polda Metro Jaya sudah dibantah oleh sang bunda. Tapi Kumalasari bersikeras jika pengakuannya bukan mengada-ada. Dia punya argumentasi untuk menyanggah bantahan ibunda Chris Tuti Suratina. Oh, enggak bener lah. Kalau aku lagi sama Chris kan, mama jarang juga bareng saat besuk di rutan Polda Metro. Beda-beda, kata Kumalasari saat ditemui di Polda Metro Jaya. Barbie Kumalasari memastikan memang cukup dekat dengan Chris Hatta, namun hubungan mereka cuma sebatas teman. Kalau deket kan, emang aku udah bilang kadang ada Chris Hatta, kadang enggak gitu. Dan kalau ada Chris ya ada Gali, jadi enggak seperti yang orang omongin lah. Ya, gua pacaran atau apa, ujar Barbie Kumalasari. Ya, kalau deket mah, sahabat ya, sering cerita-cerita gitu, berteman aja, katanya lagi. Sebelumnya Barbie Kumalasari mengaku sering bertemu Chris Hatta saat sedang membesuk suaminya Gali Ginanjar di rutan Polda Metro Jaya. Bahkan dia juga kadang membawakan makanan untuk Chris Hatta. Dan ketika ditanya apakah dia akan memilih Chris atau Gali Ginanjar, jawaban Barbie tanpa ragu-ragu, seandainya belum bersuami, dia pasti akan lebih memilih Chris Hatta daripada Gali Ginanjar. Oke guys, itu terkait dengan si Ija. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.